Welcome back to our YouTube channel. Hari ini kita akan bahas produk dari Augie, yaitu branded nylon USB 3.0 to USB-C cable. Kenapa kita bahas USB tipe C kali ini? Karena tiba-tiba kabel USB yang kita pakai sebelumnya udah songkok gitu. Terus udah mulai kelihatan bagian dalamnya. Makanya buru-buru diganti deh. Produk kali ini kita beli dari official store-nya Augie di Shopee. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi ya. Harga waktu kita beli Augie USB-C ini Rp55.800. Harga promo yang sebelumnya Rp160.000. Yuk, kita mulai unboxing-nya. Nah, ini dia. Panjang kabelnya ini 1 meter. Kenapa kita pilih 1 meter? Supaya nggak belibet aja waktu ngecas. Sama lebih praktis aja. Nah, produk dari Augie ini sudah mendukung USB 3.0. Biasanya sih, kabel USB yang sudah mendukung 3.0 ini ujungnya warnanya biru. Kayak gini nih. Apa sih bedanya USB 3.0 sama versi sebelumnya? Bedanya di kecepatan transfer datanya. Yang 3.0 ini 10 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Kalau di dusnya tadi, kecepatan transfernya sampai dengan up to 5 gigabit per second. Nah, untuk bahan kabelnya ini sendiri, tulisannya double nylon braided. Kalau dipegang sih kokoh. Dan rasa solid gitu. Oh iya, di dus ini juga ada tulisannya garansi 2 tahun karena kita beli di official store-nya Augie Indonesia di Shopee. Nah, gimana sih cara ngecek produk ini asli atau enggaknya? Di pinggir dusnya ada stiker gesekan. Kalian tinggal gesek aja untuk ngecek produknya di website-nya Augie. Kita coba gesek ya. Nah, untuk ngeceknya, kalian tinggal buka aja di websitenya test.augie.com/verify. Kalian tinggal input aja kodenya dan copy captcha-nya. Oke, sekian unboxing kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye!